Oke teman-teman, jadi video kali ini kita bakalan ngedapetin free item lagi. Dan ya, kita bakalan dapetin di event atau di game Loptopia. Dan ya, akhirnya event ini tuh udah rilis, udah ngerilis free item, yaitu ada dua yang mana bisa kalian dapetin secara free. Dan cara dapetinnya super duper gampang banget. Jadi gimana cara dapetinnya? Langsung kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk cara dapetinnya di sini pertama-tama kalian harus ikuti tutorial dulu ya. Kalian cuma harus ikutin apa nih arrow ini atau anak panahnya ini sampai nanti kita selesai tutorial. Oke, next. Nah, ini kalian tinggal ikutin aja, kalian ambil ini. Terus ini kan pecah gini, terus kalian ambil-ambilin nih. Nah, itu tadi dapat t-shirtnya, ini tuh bahan ya. Terus kalian ambil ini. Nah, itu dapat cek medium. Oke, sekarang kita ke atas teman-teman nih, ke atas. Pokoknya kalian ikutin aja anak panahnya atau arrows ini teman-teman, ngarahin kalian kemana gitu. Oke, ambil. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal ke sini untuk mengcrafting bajunya teman-teman. Kalian interact ini, pilih ini, ke color pilih ini, ke texture pilih ini, dan tinggal kalian grab. Nah, kalian tunggu. Ini bakalan jadi baju teman-teman, add to collection. Dan kita ikutin lagi ke sini. Next, done. Dan sekarang tinggal ke sini aja teman-teman. Nah, interact yang ini dan sudah deh. Kita dapat item pertama kita, yaitu H&M Googles. Nah, untuk dapetin item selanjutnya, Puffer Jacket. Di sini kalian harus nge-trade teman-teman ya, harus nge-trade item yang udah kalian crafting ke player lain. Contoh, tadi kan aku udah nge-crafting baju ya, dan nih kita lihat ke collection, aku udah nge-crafting ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, ketika kalian selesai tutorial, kalian kan bakalan punya item bajunya itu di collection kalian ya kan. Nah, ini tadi aku nggak sengaja bikin satu lagi teman-teman. Nah, item ini atau baju yang udah kalian buat tadi di tutorial itu kalian trade ke teman kalian teman-teman, atau ke player yang ada di dalam game ini. Ya, aku saranin sih ke teman kalian ya, supaya lebih gampang gitu nge-trade-nya. Dan jangan lupa kalian nyalain dulu tradingnya nih, kalian onin dulu tradingnya teman-teman nih ya, sampai dia on, dan tinggal trading orang yang kalian pengen trading guys. Nih, ini aku pakai akun kedua aku, karena tadi akun kedua aku juga udah bikin semacam celana gitu teman-teman. Oke, kita trading dia, accept. Nah, ini kita masukin baju yang ini teman-teman, dan suruh orang yang lain masukin item yang udah dia buat. Nah, tadi kalau karakter kedua aku, dia itu bikin celana gini teman-teman. Oke, kita accept di sini, terus dia juga disuruh accept. Nah, epic to make trading, yes. Tinggal tunggu teman-teman. Nah, selesai deh, dan itu dia bet. Kita dapat puffer jacket. Nah, ini jaketnya super duper kece banget. Nah, di sini aku bakalan coba trading baju yang sama, apakah bisa teman-teman ya, karena di sini aku punya baju satu lagi nih ya kan. Kita trading dulu baju yang sama bentar. Nah, kita trading baju yang sama teman-teman. Nah, ini aku kan punya baju satu lagi, dan tadi akun kedua aku juga udah punya baju ini. Apakah bisa? Oh, bisa. Oke, ternyata bisa. Jadi baju yang sama pun masih bisa di trade teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir kalau craftingan kalian sama teman kalian itu sama. Oke. Nah, jadi udah, kita bakalan cek dulu itemnya. Oke, karakter kita, let's go. Nah, oke, langsung aja kita ke customize, ke bagian clothing, dan ke bagian outerwear. Tadi kita dapat, nah ini dia puffer jacket. Kita coba pakai. Ini gede banget anjir. Ini bentar, aksesoris setnya kita copot dulu. Nah, terus aku juga nggak usah pakai sweater ini. Nah, ini dia teman-teman. Ya, ini bagus ya. Lihat ini lucu guys. Tapi ini rambutnya agak nembus gitu, tapi ya udah lah ya. Ini apa harus head yang khusus ya? Kita coba cari head yang khusus gitu, dynamic head mungkin atau apa gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ada head khusus. Emang ini kayak gini aja teman-teman tuh. Nembus rambutku gitu loh. Nah, kita tadi dapat juga yang di face ya, Googles. Nah, ini
dapat Google ini. Nah ini dia, ini cocok nih ya, berarti ini bisa dibilang kayak satu set gitu teman-teman. Oke, nah ini dia item yang udah tadi kita dapetin, ada Google sama cover jaket, dan ini jaketnya benar-benar bagus banget menurutku. Jadi udah sampai sini dulu aja video aku kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton, dan ya sampai next video guys, bye bye.